jalur moe, motornya bensin. Karena kalau turun, kalau jatuh, bisa langsung pulang. Pulang ke pangkuan Bapak di surga. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat kali ini kita ngeliat video lama lagi. Jadi ini video tuh dulu udah pernah diupload Bojogalak pertama kali naik Gedung Songo atau kedua ya. Ya intinya ini udah pernah diupload. Cuman aku tuh sebenarnya buat versi downhill dari Gedung Songo. Jadi intinya tuh abis sampai puncak Gedung Songo, kita waktu turun aku sama Bojogalak intil-intilan tuh aku bikin videonya. Nah, makanya ini aku mau ngajak kalian buat nonton videonya. Karena di situ ada gradien, sudut kemiringan, dan yang jelas tuh ada nyiprat lagi. Kelihatan kelemahannya Bojogalak, jembetnya Bojogalak ketika turun. Lemah banget. Oke, tonton sampai selesai. Karena kalau turun, kalau jatuh, bisa langsung pulang. Pulang ke pangkuan Bapak di surga. Udah, Jo, naik, Jo. GoPro ku nyala nih. Enggak apa, enggak? Terus fokus ku ya. Hati-hati ya sini ya. Soalnya belakang tuh. Ya ya. Apa? Saya stop. Tetap di jalurmu ya, motornya bensin. Kiri, 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 kiri. Dan ada traksinya kiri saya, kiri saya. Eh, oke, okay, yo. Nah, tungguin patung bawah nanti ya. Thank you.
8 lah, mungkin docap tekan omah. Oke John, itu tadi turunan Gedung Songo. Ya semoga video singkat tadi bisa menghibur teman-teman di masa PPKM dan juga terutama buat teman-teman yang lagi positif, tetap semangat, pantang kendor, makan yang bergizi. Yang penting mentalnya itu jangan sampai ngedrop. Kalau butuh teman curhat cari aja, jangan dipendam sendiri. Dan pesan buat teman-teman semua, kalau naik sepeda jangan lupa cross check ban, cross check rem, terutama kalau ada yang aneh, ada yang bunyi-bunyi nggak wajar, kamu bisa langsung cek aja bawa ke mekanik daripada terjadi yang enggak. Dan sekian video kali ini, kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat, jangan lupa subscribe.